hendak berburu hewan, biasanya kita perlu niat itu apa? Perlukan niat. Coba jelasin Pak, jelasin. Perlukan. Jadi perlukan. Perlukan niat. Apa maksudnya Pak? Perlukan niat. Ya itu berburu itu kita perlukan niat. Kalau nggak ada niat, walaupun ada senapan, ada apa, ya malas aja nggak berburu. Tapi kan niat itu bukan sebuah kata. Kimberly. Apa? Nama. Pak, memang segala sesuatu itu dimulai dari niat. Nah, ada orang yang melakukan sesuatu tanpa ada niat dulu, ada Pak. Terus? Tiba-tiba lagi jalan ke hutan, wah ada binatang, berburu yuk, cep. Gak ada niat sebelumnya. Terus itu ngapain dia ke hutan, bawa senapan ke hutan, itu ngapain? Menjaga diri. Kan saya bilang, dia tidak ada niat sebelumnya. Dia bisa aja abis ngapain, kan abis pergi dari mana, ke hutan. Benar. Ya, terus namanya hutan itu adalah, dia melewati, bukan sengaja datang ke hutan. Sejak dari mana, lewat. Bapak dulu tahu film perang gak yang naik kuda, orang, shh, ya. Dari suatu kerajaan ke kerajaan berikutnya dia lewat hutan. Wih, ada babi hutan. Kok kerajaannya kok deket, kan jauh kerajaan antar kerajaan. Kalau buat contohnya kan lama, kan jauh banget. Gua jadi apa? Kuatkan argumen kita. Lu kerajaan Raja Majapahit. Aku apa nih? Kamu Gajah Mada. Gajah Mada. Lu kerajaan apa? Gua kerajaan Demak. Lu kan ojek online aja lah. Lu belum ada. Kan udah mana kerajaan. Lu ikut dong lu. Gua apa duit nanya lu? Ah, lu. Lu jadi. Apa ya? Pengawal. Pengawal. Co-rider dong, co-rider. Naik kuda kerajaan Raider. Duh, gue jadi apa, Duh? Sekretaris kelurahan. Ya, saya dari suatu kerajaan menuju kerajaan. Oke. Lu ngapain ketawa? Udah berangkat ini. Ya, gue nyuruh lu dulu. Oh iya. Kamu ke kerajaan Majapahit. Dalam rangka apa, Raja? Untuk mengetahui seberapa besar pasukan mereka. Ya. Baik, Raja. Berangkat. Naik apa, Raja? Naik kuda. Baik. Mana kudanya? Itu. Oh iya. Lucu loh TikToknya tuh. Hei. Pulang aja, nggak usah. Kan belum jauh. Kurangnya apa dipanggil? Bisa kemana tadi kudanya tuh? Sudah aman deh. Kudanya Vale aja. Kuda Vale. Kuda Via Vale. Ini Via Vale. Udah. Nganter barang. Saya ingin bertemu dengan Tuan Raja ingin berburunya mana? Melamar. Ini abis dari kerajaan kita abis ada urusan dulu. Iya, berburu. Biar tahu dia gua enggak niat berburu di hutan pokoknya ya, enggak ada niat. Enggak niat. Raja, ada salam dari raja saya, Raja Denny. Gitu doang. Saya ingin bertemu dengan putri Anda. Mohon maaf. Iya. Saya tidak mau ikutan drama ini karena kami sudah menang 2 poin. Baik, Raja, terima kasih. Ceritanya rajanya udah ya, udah kita yang bisa. Ulang dengan tangan kosong, karena kan diterima lamaran. Kesel kan lewat hutan. Eh, bentar. Bang, dicariin mama, no. Udah sore, suruh ngaji. Ah, pulang aja. Jadi mau di hutan sendiri naik kuda nih. Udah pulang dari Majapahit, menuju ke Demak. Tiba-tiba, kita mau hutan. Ada binatang nih. Ada binatang. Ini siapa naik kuda? Saya, Pak. Dari mana? Dari kerajaan situ, Pak. Depan. Kurang ajar banget. Nggak lihat nih sawah, saya nggak harapnya minta. Hijau-hijau pakai kuda. Oh, sebelah sini. Hutannya samping sawah. Ini kesini yang dikit. Maaf. Nggak ngerusak, nanti rugi dong. Berikan kudanya pada saya. Bang, maaf. Abang ini naik apaan? Kuda. Kan tadi masih di Vale. Oh, astagfirullahaladzim dia. Bu, kuda saya mana, Bu? Ini. Udah terlanjur ginjal-ginjal. Oke, baik. Belum ada niat untuk menjawab ya. Karena skornya saat ini tim A 200. Tim B masih 0. Kata berantem.
santai. Siap. Semua untuk rebutan. Si Mamat ada mulu itu, Pak. Mamat selalu mengawali kata berantai kita. Berarti kita mulai dari huruf di bawah Mamat. Mamat. Untuk rebutan. Ada 6 kotak huruf N di kotak yang kelima. Pertanyaannya tentang fauna. Hewan yang menyimpan mutiara. Ada kan hewan yang bisa menyimpan mutiara? Namanya? Tim A. Dipencet lagi, Pak, sama pendupa. Ya, iya dong, bentar, ini instruktur bulan, bulan. Tim apa? Bulan, kapan datang bulan? A. Oke, 3, 2, 1, waktunya habis, silakan tim A jawabannya. Kali ini kita mau mencoba yang benar. Silakan. Kerang. Hah? Kerang. Aduh, ingat? Normal. Aduh, kerang, normal. Kita lihat. Biar apakah ngepur. Kerang jawabannya. Aduh. Pasti salah. Oke, silakan. Ingat, kata bantu Mamat ada kaitannya juga, artinya kalau Anda menjawab kerang, apakah Mamat kerang itu kira-kira jadi kalimat? Oke, okay, silakan tim B. Mamat, Ma. Baik, tim B. Maling. Silakan. Tim B, Anda berdua kenal kan? Pegang, okay. Pak, pegang. Pegang. Hewan yang menyimpan mutiara namanya pegang. Pegang. Iya, yeah, kan disimpan di pegang. Dia pegang, Pak. Megang apa pegang? Ini pinter, ini pinter. Pinter tapi apa? Tidak semua orang pinter itu benar. Apakah Anda pintar dan benar? Hewan yang menyimpan mutiara namanya, namanya? Pegang. Ini curang, maling, curang. Senang, nyolong. Baik, jawabannya? Kita lihat ini esensi pertanyaannya. Girang. Hewan yang menyimpan girang mutiara namanya? Maling. Maling. Girang ya? Nabung. Nabung. Investasi ya, Pak? Investasi. Ini perlu penjelasan, Pak. Semenjak kapan gitu, ada hewan merencanakan, Pak, ini kita nabung buat rumah kita di masa depan? Nah, kan nggak ada, Pak. Titi Puspa itu nyanyi buat anak-anak Bang Ding Bung, yuk kita nabung bukan buat hewan. Hewan itu tidak punya kesadaran untuk menabung. Pernah lihat nggak ikan cuek ngambil KPR? Kita lihat ada 6 kotak huruf N di kotak yang ketiga. Mamat nabung. Pertanyaan untuk yang ketiga, silakan tangan di atas tombol. Untuk menjahit, jahit-jahit, kita memerlukan jarum dan? Jawabannya senang, yang Pak, berhubungan. Senang. Senang. Apakah senang untuk menjahit kita butuh memerlukan jarum dan senang? Senang, senang, Pak, kalau nabung gak senang. Tenang, tenang. Bukan itu tenang. Butuh jarum dan... Menang, udah menang. Kamu tadi apa? Senang. Kita tenang. Tenang. Harus tenang kan kalau ngejahit. Harus tenang. Konsentrasi. Baik. Oh, takutnya ngejahit kesini. Dan nabung juga kan, dibang kan tenang suasananya, gak boleh berisik. Betul sekali. Jawabannya? Tuh, udah jawab. Kita lagi nunggu bapak. Saya terbawa tenang. Iya. Bukan kita disuruh tenang. Untuk menjahit kita memerlukan ya, jarum dan tenang. Apakah itu jawabannya? Bukan itu yang dimaksud dan jawabannya. Karena apa? Karena tidak pernah kita mendengar harap tenang ada orang menjahit. Bangke, jawabannya Pak. Apa Pak? Coba Pak kasih apa? Baik, kita ungkap jawabannya yang benar. Untuk menjahit kita memerlukan jarum dan setelah yang satu ini. Siapa? Mateman. Oh, lu nggak boleh pulang. Oh,